Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah, teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tuntutan hukuman kepada jualari dari Peter Patubara, kasus korupsi bansos. Karena kalau kita melihat beberapa kasus, teman-teman, ternyata orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini hanya divonis ringan. seperti halnya kasus suap eh, Jaksa Pinangki sebagaimana kita ketahui bahwa tipikor menjatuhkan eh, vonisnya yaitu 10 tahun penjara. Tetapi eh, banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini dipotong 6 tahun sehingga menjadi 4 tahun penjara. Demikian juga dengan Joko Es Chandra pelaku suap kalau Pinangki itu menerima suap kalau Joko Echandra ini adalah pemberi suap. Itu difonis empat setengah tahun penjara. Namun ketika melakukan banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta ini dipotong satu tahun sehingga menjadi tiga setengah tahun penjara. Nah kasus berikutnya adalah kasus korupsi bansos yang melibatkan kader dari PDIP Juh dari Peter Patubara karena beliaunya melakukan tindak pidana korupsi pada waktu masih menjadi Menteri Sosial. Nah, ini teman-teman yang menjadi perhatian publik. Kenapa hukumannya kok ringan 11 tahun penjara? Padahal KPK dulu pernah mengatakan kalau ada yang melakukan korupsi maka akan dihukum mati. Kalau korupsinya itu di tengah pandemi virus corona atau terkait dengan bansos. Tapi yang terjadi ketika Juliari Peter Batubara melakukan tindakan korupsi ini hanya dituntut 11 tahun penjara. Tidak sesuai dengan ekspektasi dari CW yang meminta supaya Juliari Peter Batubara dihukum seumur hidup. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News. Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara. Ia dinilai terbukti menerima suap terkait dengan bantuan sosial bansos Covid-19 dari para penyedia bansos sembako di Jabodetabek. Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terbuk terdakwa terbukti secara sah. Dan meyakinkan bersalah, kata jaksa, eh, pada KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 28 Juli 2021, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama terhadap 11 tahun. Ujar jaksa, jaksa meyakini, Juliari Batubara terbukti menerima suap melalui dua anak buahnya, yakni Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso mereka dinilai terbukti menerima fee dari para vendor bansos, yakni sebesar 1280 miliar dari Harry Van Sidabuke sebesar 1950 miliar dari Ardian Iskandar Madanaja serta sebesar 29,252 miliar dari sejumlah vendor bansos lainnya. Total dari suap itu sebesar 32 miliar 482 juta rupiah. 32 miliar teman-teman, angka yang cukup besar yang diterima oleh Juliari Peter Batubara. Namun pihak jaksa hanya menuntut 11 tahun penjara. Ini belum banding teman-teman. Kalau banding nanti bisa dipotong lagi seperti kasusnya Pinangki dan Joko Es Chandra. Ada potongan kalau melakukan banding. Meski suap diterima melalui Adi Wibowo dan Matius Joko Santoso, tetapi Jaksa meyakini hal itu berdasarkan perintah dari Juliari Batubara. Diawali perintah terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso untuk mengumpulkan uang sebesar 10000 per paket dari penyedia sos guna kepentingan terdakwa ujar Jaksa. Suap diyakini sebagai V. Juliari Batubara dan anak buahnya karena menunjuk para vendor sebagai penyedia bansos sembako untuk penanganan pandemi COVID-19, padahal sejumlah vendor dinilai tidak layak menjadi penyedia bansos. Juliari Batubara dinilai melanggar Pasal 12 huruf B Junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Kemudian kita lihat teman-teman tambahan pidana kepada Juliari Peter Batubara. Selain dituntut penjara, Juliari Batubara juga dituntut membayar denda sebesar 500 juta oleh jaksa. Hukuman itu bisa diganti kurungan 6 bulan. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut Juliari Batubara untuk membayar uang pengganti sebesar 14 miliar 597 juta 450 rupiah uang dihitung sebagai fee total yang diterima Juliari Batubara dikurangi uang-uang yang sudah dikembalikan ke KPK. Jadi ada uang yang sudah dikembalikan ke KPK, teman-teman. Bila uang pengganti itu tidak dibayar selama satu bulan setelah vonis memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya milik Juliari Batubara bisa disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi kekurangan tersebut. Namun, bila aset tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama dua tahun. Hak politik Juliari Batubara pun turut menjadi tuntutan jaksa. Jaksa meminta hakim mencabut hak politik. Politikus PDIP itu selama empat tahun setelah hukuman pokok dijalani. Kemudian, hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam tuntutannya, jaksa mengungkapkan ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Juliari Batubara. Satu-satunya hal meringankan ialah karena dia belum pernah dihukum sebelumnya. Sementara hal yang memberatkan ialah perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selain itu, Juliari Batubara dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta tidak berterus terang atas perbuatannya. Praktek korupsi dilakukan di saat kondisi COVID-19 pun turut menjadi hal yang memberatkan bagi Judari Batubara. Nah, itu teman-teman, terkait kasus korupsi yang dialami oleh Judari Peter Batubara, yang salah seorang kader dari PDIP, yang hari ini tentu beliau harus menjalani hukuman di penjara namun tuntutannya itu dianggap ringan yaitu 11 tahun penjara dituntut ringan padahal ini belum banding teman-teman kalau banding tentu bisa mungkin akan seperti yang terjadi Pinangki dan Jokes Chandra ada potongan hukuman jadi amat disayangkan eh, keputusan dari jaksa ini terlalu ringan karena kalau kita melihat teman-teman yang pernah diwacanakan oleh ICW minta supaya jaksa menuntut berat kepada Juliari. Paling tidak adalah hukuman seumur hidup. Tapi nyatanya jaksa hanya menuntut 11 tahun penjara. Itu teman-teman yang bisa kita kabarkan terkait Juliari Peter Patubara yang divonis jaksa 11 tahun penjara. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh